satu Medan, 11 Cepu. Panam-panam, dipertahankan panam-panam. Yang paling menyentuh itu ketika kita sampai di TKP kebakaran pertama, melihat si pemilik rumah atau ibu-ibu atau nenek itu menangis di depan hadapan kita, berpangku kepada kita, "Pak, tolong padamin rumah saya." Pantang pulang sebelum api padam, sekalipun nyawa taruhannya. Terkadang kita mengevakuasi seseorang, orangnya sudah tewas, ternyata kita ngikut tewas juga. Nah, kalau pasar kambing itu menurut informasi masyarakat terdekat adadalah dari listrik ya, dari listrik terjadi korsleting di antara beberapa lapak yang ada di pasar kambing, terutama posisinya itu di tengah. Karena itu api langsung besar ya. Kemudian dia panik menyelamatkan hartanya masing-masing. Mestinya masyarakat itu tidak begitu. Walaupun kita perlu dengan hartanya, tetapi tindak dulu apinya. Kenapa bisa langsung besar? Kita lihat dulu material yang terbakar. Material yang terbakar combustible, bahan yang mudah terbakar, kayu mayoritas. Sehingga begitu asapnya hitam lekat, masyarakat semua di situ panik. Kita langsung lakukan pemadaman. Nah, sementara unit-unit yang baru datang, bantuan-bantuan kita, itu langsung suplai air, cari sumber air secara dinamis. Kita tidak bisa kemarin cara statis karena macet, kemudian sumber airnya jauh. Karena kita juga kan dituntut dengan kecepatan, sedangkan jalan kita, karena jam pulang kantor atau berangkat ke kantor itu sangat-sangat padat, jam-jam seperti itu. Gitu. Biasanya sih beban kita saat berangkat ke TKP kebakaran itu sebagai seorang pengemudi ya, satu, saya membawa pasukan dari sini sampai ke TKP itu harus dalam kondisi selamat, baik di jalan maupun sampai di TKP dengan keadaan selamat. Yang sering saya alami kendala di jalan ya, apalagi di gang-gang kecil itu banyak masih ya, adanya parkir liar, Pak. Yang disalahkan siapa? Supirnya lambat. Padahal respon kita udah semaksimal mungkin kita kejar untuk cepat nyampe di TKP. Apalagi kalau udah masyarakat yang memanggil kita, gitu. Kalau disalahkan sih, ya emang kita disalahkan terus sih, Pak, gitu kan. Disalahkan terus, kita sebagai pengemudi itu disalahkan terus, lambat lah, inilah. Pada saat pemadam datang, karena mereka panik, suasana rancu, sehingga kita kadang-kadang bukan dibantu, malah kita dikacaukan dengan kepanikan masyarakat. Sehingga yang kita sudah punya set up, kita sudah punya konsen untuk melakukan eksekusi di TKP, sehingga kita jadi blank karena akibat emosional masyarakat. Mana untuk yang sisi barat, Pak? Sisi barat masih ada dua nozzle keluar. Namun yang sisi selatan ini memang mati total, penanam. Karena kan di dalam mengatasi kebakaran di suatu perkampungan atau di TKP ya, itu yang pertama, yang paling penting itu yang kita kedepankan tiga pilar. Pilar yang pertama masyarakat. Masyarakat yang kena musibah tersebut. Pilar yang kedua instansi terkait. Instansi terkait apa? Keamanan. Banyak. Polisi, TNI, dan sebagainya. Terkadang gagal, terkadang pemadam langsung benturan dengan masyarakat. Karena kemungkinan instansi terkaitnya tidak ada. Belum datang. Pilar yang terakhir ini kita pemadam kebakaran.
Kalau ketiga-tiganya ini saling terkait dan kuat, itu pasti lancar dan api cepat padam. Itu sampai saat ini ya pengalaman pahit saya itu nggak bisa saya lupakan. Karena di saat saya piket terakhir itu, besok saya mau cuti, mau nikah. Saya nyampe di TKP awal pertama, kebetulan saya seorang pengemudi, saya disamperin dengan ya entah kalau kita bilang ya preman situ mungkin ya membawa satu buah linggis. Saya mau digetok di sana. Saya digetok, di situ nggak ada yang menolongin saya, masyarakat tidak ada yang menolongin saya. Akhirnya saya sampai sujud di situ karena saya ingat saya mau menikah gitu. Akhirnya saya sujud di situ, saya minta maaf di situ. Karena saya kasih penjelasan dia bahwa saya bantuan. Mereka tapi kan nggak masyarakat nggak mau tahu. Kan saya bilang, pada saat situasi rancu, pada saat situasi panik, ini warga maunya apinya terus hajar. Padahal kita menghambat, ada beberapa nozzle, beberapa petugas nozzleman itu menghambat radiasi. Harus kita hambat. Kalau tidak, api yang sini padam, yang sini jadi. Misalkan kebakaran di TKP A, di TKP B harus kita cooling down, kita dinginkan. Kita covernya seperti itu, agar supaya tidak terjadi radiasi. Jadi panas yang dibawa oksigen. Kalau terjadi radiasi, maka api itu bisa nyebrang. Makanya orang bilang, aneh ya kok kebakaran di sini, kok api bisa kesana. Kita dipukul aja, disambitin genteng aja, kita masih maju terus. Karena emang udah apa ya, di dalam hati kita tuh udah pekerjaan kita udah melekat banget gitu. Dimana ada api besar, merugikan banyak orang, harta benda, udah kita harus lawan aja. Bagaimana caranya kita fokus ini api tidak merambat. Mau masyarakat pun menghina kita dengan kata-kata kasar, mau dari timpukan atau kekesalan yang mereka, kita antapkan saja. Kalau bisa sih, saran aja buat masyarakat, ketika kita datang di TKP pertama, TKP awal, udah diam aja, tonton apa yang diperintahkan pemadam, baru dikerjakan. Jangan tidak diperintahkan, ikut membantu, itu sangat mempersulit kita buat kerja. Yang pertama, tim penyelamat. Fokus ya, pertama di situ ada orang, ada nyawa yang harus kita bantu. Apabila ada informasi dari masyarakat, Pak, di dalam ada orang, kita tetap fokus, kita selamatkan supaya orang itu selamat. Bagaimana caranya? Itu sistem yang kita mainkan. Yaitu anak-anak tim rescue yang meluncur, menerobos, dengan kita backup, gunakan air. Pasti kita harus butuh air. Quick response ini adalah tugasnya bekerjanya di sumber air untuk menyedot air dan disalurkan ke unit-unit pompa. Karena ini masyarakat ini yang sering dikira ini mobil pemadam kebakaran yang membawa air. Kadang tidak paham, tidak tahu tentang mobil ini, dibilangnya mobil ini tidak membawa air. Jangan dimarahin lagi, jangan di-stop lagi kalau melihat mobil seperti ini. Kalau untuk mobil ini yang disebut dengan mobil high pressure. Mobil high pressure ini membawa 10.000 liter air. Bertahan dikira-kira dengan tekanan itu kurang lebih ya 10 menitan lah kita cukup lah bermain. Makanya butuh sumber air lagi ya? Sumber air lagi, karena kita ditunjang dengan mobil yang tadi, quick response itu tunjangan kita. Dari kali, sedot, ya salurkan ke mobil kita. Masuk sini, lakukan pemadaman. Makanya kita perlu sumber air, perlu suplai air dari unit-unit yang lain. Nah, itulah perlunya ada sungai, perlunya ada hidran kota, perlunya ada kolam renang dan sebagainya. Hidran kota cukup membantu, cuman ada beberapa hidran yang masih kurang bagus, kemungkinan airnya kurang. Tapi yang paling jelas, selalu kita harus ambil sumber air, yaitu kali. Kali lah yang paling nomor satu yang kita tuju. Yang paling menyentuh itu ketika kita sampai di TKP kebakaran pertama, melihat si pemilik rumah atau ibu-ibu atau nenek lah kita sebut nenek, itu menangis di depan hadapan kita, berpangku kepada kita, mengasih kepercayaan kepada kita, Pak, tolong padamin rumah saya. Berarti tanggung jawabnya diserahkan kepada kita untuk melakukan pemadaman. Sampai kadang-kadang melihat ibu itu nyangis di depan kita, sampai meluk kita itu, Pak, tolong padamin rumah kita, padamin rumah kita. Sampai saya juga ngeblank karena apa
apabila terjadi itu kepada ibu saya, itu seperti itu. Jadi sampai saya lupa mengeluarkan air tuh lupa gimana, 5 detik tuh saya lupa melihat kesedihannya si ibu itu gitu, dengan api yang cukup besar gitu. Makanya kita niat di pemadam kebakaran tuh mau ngapain. Kan di situ judulnya penyelamatan, di situ ada penanggulangan dan sebagainya. Itu bagus sekali. Kan kita slogan, kalimat pantang pulang sebelum api padam, sekalipun nyawa taruhannya. Nah, kalimat nyawa ini yang harus digarisbawahi. Kalau kita niat ikhlas, insya Allah mati syahid. Kalau mati ya. Terkadang kita mengevakuasi seseorang, orangnya sudah tewas, ternyata kita ngikut tewas juga, karena terperangkap. Setiap sirine yang berbunyi, yaitu hidup dan mati kita dipertaruhkan di situ. Makanya setiap berangkat, rekan-rekan saya, kawan-kawan saya, anak buah saya khususkan untuk berdoa sebelum berangkat. Itu aja sih yang sedih itu ya, meninggalkan keluarga saat kita tugas. Kalau saat aman itu menurut kita, alhamdulillah. Melihat perkembangan selanjutnya, maka pemadam kebakaran itu sampai sekecil detail apapun, masyarakat itu melapor, kita langsung respon. Contohnya cincin di jari seseorang itu yang susah dicabut, itu pemadam sudah punya alatnya untuk mengambil hal tersebut tanpa mencederai orang tersebut. Itu bisa. Nah, kemudian handphone, kunci dan sebagainya jatuh di got, yang susah dijangkau sama orang, maka manggil petugas pemadam, kita yang ambil, karena kita punya alatnya. Namanya masyarakat meminta, apapun yang masyarakat butuhkan untuk kita, kita respon dengan baik. Kita penanganan buaya aja, kita sudah dilatih di sana. Kita 24 jam harus siap, apapun yang diminta masyarakat, masyarakat membutuhkan, kita harus siap. Cintai dulu pekerjaan, pasti ringan. Tapi kalau kita nggak cinta, cuma sekedar untuk mencari nafkah, itu berat. Pasti berat, apalagi di pemadam. Nah, namanya orang jatuh cinta kan gitu, kita tempuh. Nah, baru kita dapat hasilnya dan sebagainya. Saya udah 31 tahun ya, berat. Karena pekerjaan di damkar ini pekerjaan yang menurut saya itu paling mengasihkan. Paling apa ya, udah jadi favorit saya lah, maksudnya itu tugasnya itu ya menjurus ke penolongan bang, penyelamatan gitu kan. Kita berangkat dipanggil untuk menolong, kita berangkat. Itu menurut saya udah jadi ladang ibadah lah buat saya lah. Gitu.